Di sini adalah spot fishing camping kita kali ini, teman-teman. Memasuki hutan pedalaman. Mendirikan camp di hutan ini. Dan berbagi fenomena yang terjadi di dalam setiap petualangannya. Baum. Mulai dari siang hingga malam hari. Halo teman-teman, selamat pagi, salam sehat, dan selamat datang kembali di channel Eksturmensi, sebuah tayangan yang akan mengajak Anda berkeringat, eksplorasi, dan mengenal alam Indonesia lebih dalam lagi. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk fishing camping di sebuah hutan, teman-teman. Kita akan bermalam di lokasi tersebut. Pukul 8 pagi kita memulai petualangan ini dengan berkendara memasuki banyak perkampungan untuk menuju spot fishing camping kita. Nah, jika saya perkirakan, kita akan menempuh jarak kira-kira kurang lebih 31 km untuk sampai di lokasi spot fishing camping kita. Halo halo teman-teman, selamat siang ya. Ini sekitar pukul 11 pagi teman-teman. Pagi ke siang ya, 11 ya. Jadi ini kita sudah memasuki lokasi spot fishing camping kita nanti teman-teman. Kita akan bermalam di hutan ini. Huhu, tuh sukanya sudah ada di belakang kita. Kita nanti akan masih masuk ke dalam sana ya. Masih masuk ke dalam sana teman-teman. Bersama Puda Minsong. Hehe. Oke. Terus saksikan petualangan ini. Dan lanjutkan. Saatnya menerobos hutan ini teman-teman. Kita masih harus berjalan kaki memasuki hutan. Untuk menemukan spot yang lebih ideal. Kira-kira kurang lebih 20 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di spot fishing camping yang kita sepakati. Di sini adalah spot fishing camping kita, teman-teman. Sepertinya lokasi ini akan banyak menghasilkan jackpot ya, teman-teman. Nah, perlu dicatat, teman-teman. Jika camping di tepi sungai seperti ini, kita harus mencari dataran yang lebih tinggi dan terhindar dari banjir bandang yang tak bisa kita perkirakan. Teman-teman, seperti biasa, dalam memilih lokasi untuk mendirikan camp, kita perlu memperhatikan sekelilingnya. Kita harus menghindari lokasi yang di sampingnya atau di atasnya terdapat pohon atau ranting kayu yang sudah membusuk, agar tidak tertimpa oleh dahan kayu tersebut. Untung saja tenda camping kita sudah berdiri teman-teman. Tiba-tiba kita dihampiri gerimis dan angin yang cukup kencang. Semoga saja hujannya tidak deras ya teman-teman. Halo halo teman-teman ya, kita ke hulu sungai dulu ya.
Hujan gerimisnya reda, pukul 3 sore, kita coba lempar pancing di hulu sungai ini, teman-teman. Kita pakai umpan larva kumbang ini, Gus. Kita coba ya. Namun, tunggu punya tunggu, belum ada tanda-tanda sambaran ikan. Sabar, sabar. Akhirnya di sini kita memutuskan untuk memasang pancing tajur, teman-teman. Jika Anda perhatikan, debit air di sungai semakin bertambah. Semoga saja tidak banjir ya, teman-teman. Goyang deh ya. Tuh. Sekarang di situ nih, Gus. Kita angkat dulu tajur kita. Oh, strike, Gus. Huhu. Baung. Oke. Mantap. Gelap akhirnya tiba, teman-teman. Kita masak nasi dulu, Gus, buat persediaan kita malam nanti. Ada yang strike, Gus. Angkat ya, ini dia. Angkat dulu, Gus. Dulu, Gus. Strike, Gus. Strike, Gus. Kejang. Ini dia. Lumayanlah strike malam hari pukul 7. Ikan sili. Ikan sili, ikan tilan. Oke. Malam hari, kita coba lihat hasil pancing tajur lagi, teman-teman. Namun, nampaknya belum ada yang seterek, Gus. Kembali ke camp, perut sudah terasa lapar, teman-teman. Saatnya kita masak-masak dulu, yuk. Ini adalah momen yang paling menyenangkan, teman-teman. Menyantap ikan plus suasana camping di dalam hutan. Serasa hidup menjadi lebih hidup. Ah.
Halo halo teman-teman. Ini sekitar pukul 11 malam ya teman-teman. Kita masih mancing dan kita buat api unggun. Tadi ada beberapa kali strike teman-teman. Jadi besok saja kita lihat hasilnya ya. Karena tidak sempat kita ambil videonya. Ini bentar lagi kita akan mungkin istirahat teman-teman. Pukul 12 malam kita memutuskan untuk istirahat dulu teman-teman. Badan sudah terasa lelah dan udara di luar pun semakin terasa sejuk. Pagi hari kita disambut matahari dan cuaca tampak cerah teman-teman. Udara yang jernih memberikan perasaan gembira tersendiri. Ada strike pagi, Gus. Hah? Au. Buke. Hidung muda eh. Beli dok. Beli dok, guys. Belida ini. Ini adalah hasil tangkapan kita pagi ini, teman-teman. Lumayanlah buat dipanggang. Siang hari setelah rebahan sejenak, kita memutuskan untuk meninggalkan lokasi camping ini, teman-teman. Lambaikan tangan tanda perpisahan dan terima kasih ya hutan karena sudah bersahabat dengan kita. Nah, teman-teman, jika Anda perhatikan, debit air di sungai ini semakin tinggi. Patomio haikohi. Dan sudah meluap menggenangi daratan di tepi sungai. Barang Gus. Mencaruk.
abis diri bos tuh mare. Untung saja lokasi camping kita daratannya tinggi ya teman-teman. Halo Gus-Gus, kita diserang banjir nih Gus-Gus. Kita balik diserang banjir. Dengan demikian berakhir sudah petualangan kita kali ini teman-teman. Mencari buah samaga. Ini sungai Gus di sini Gus. Tuh. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti ya. Dan mendukung tayangan ini dengan komen dan like kalian ya. Tuh. Sungai juga. Dan sampai jumpa pada petualangan selanjutnya.